Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, selamat malam, selamat beraktivitas nih untuk sahabat semua di rumah. Ketemu lagi bersama Hilya TV yang pasti akan memberikan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting nih. Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini yang masih bekerja nih pemirsa. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya, lagi didandanin nih sama Krisna Fahrezi. Persiapan taping lapor pak. Cantik banget kan Ayu Ting Ting hari ini, dan hari-hari biasa juga cantik banget ya. Selalu fresh dan selalu tampil ceria dimanapun berada. Dan inilah skrip yang akan dibacakan dan dibawakan oleh Ayu Ting Ting. Wah, sepertinya ceritanya akan seru banget nih Ayu Ting Ting. Tampil sangat cantik malam ini di persiapan taping lapor pak. Wah, Mimin udah gak sabar ya. Akan menyanyikan lagu apa nih Ayu Ting Ting? Yang penasaran jangan lupa saksikan terus lapor pak setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di sini terlihat Ayu Ting Ting cedera lagi nih tangannya, harus diplester ya. Kira-kira Ayu Ting Ting kenapa ya tangannya bisa sampai biru begitu? Kita doakan yang terbaik deh untuk Ayu Ting Ting, semoga cederanya segera sembuh, amin ya robbal alamin. Dengan tangan yang cedera sedikit biru, tapi Ayu Ting Ting tetap semangat nih, semangat bekerja dan beraktivitas, menjalankan rutinitasnya setiap hari yaitu taping persiapan lapor pak. Dan di sini juga Mimin akan menginformasikan beberapa informasi mengenai Ayu Ting Ting, dan inilah sahabat-sahabatnya di lapor pak ya. Persiapan lapor pak dilakukan sedetail dan seindah dan sebagus mungkin agar bisa memberikan kebahagiaan bagi sahabat semua yang di rumah. Di sini ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan Andika Pratama, serta ada Pak Bos nih, Andre Taulani yang selalu menghibur. Dan terlihat di sini Ayu Ting Ting sangat cantik banget ya dengan baju tersebut. Dan terlihat di sana Ayu Ting Ting ditemani oleh seorang pria yang memakai masker. Kira-kira siapa ya orang tersebut? Apakah akan masuk ke skripnya lapor pak? Kita tunggu saja ya. Mimin doakan semoga selalu sukses, selalu lancar nih kerjaannya Ayu Ting Ting, semoga selalu dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk Ayu, semoga semua pekerjaannya dilancarkan. Dan informasi yang terbaru yang spektakuler nih, KDI 2021 akan segera hadir menemani sahabat semua. Dilansir langsung dari official MNC TV. Wow, kalau udah dengar lagu-lagu Jadilah Bintang berarti KDI udah mau mulai nih. Nantikan KDI 2021 segera hadir dan segera tayang menemani sahabat semua di rumah nih. Dan pastinya akan ditemani oleh Zaskia Gotik, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Denny Caknan, dan juga Cakrakan, serta bintang tamu spektakuler lainnya. Jadi jadilah bintang dan jangan lupa saksikan penampilan sempurna dari para pendatang baru di belantika musik dangdut Indonesia. KDI akan menghadirkan dan juga memberikan nuansa yang berbeda di setiap segmennya. Oke sahabat semua, kita doakan yang terbaik untuk KDI, semoga lancar, amin ya robbal alamin. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat. Salah satunya dari Mutiara Cahyani 01, yey ada kesayangan Ayu Ting Ting. Dari Sira 32, yey akhirnya seneng banget nih ada Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting. Tak hanya Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, di sini juga ada Bunda Iis yang akan menemani sahabat semua. Kemudian juga dari Rini, yes ada Teh Ayu Ting Ting dan Kak Ivan Gunawan, semangat. Bunda Aurel, yeay, ada Goyu, Gotik, dan Ayu, pasti seru, love you. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk semua dewan juri dan diberikan kesehatan tentunya. Dan di sini juga Mimin akan menginfokan informasi terbaru nih, tayangan Kisyu TV sudah hadir kembali nih pemirsa menemani sahabat semua. Di sini Ayu Ting Ting akan mereview makanan-makanan terbaru nih. Dan pada segmen kali ini Ayu Ting Ting akan mereview rendang. Nah, bagi sahabat semua yang suka rendang, di sini ada beberapa rendang yang lagi dicicipin oleh Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa langsung cus ya ke channel YouTube-nya Kisyu TV, sudah tayang nih. Bakalan nge-review rendang dan juga sahabat-sahabat yang lainnya.
Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Selamat beraktivitas malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.